Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kembali saya akan menjawab pertanyaan dari Heris di Sukoharjo yang bertanya, "Dok, apakah wasir dalam derajat 3 bisa dilakukan halrar?" Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Heris di Sukoharjo, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Heris yang mempunyai wasir dalam derajat 3, yaitu wasir dalam yang kalau BAB keluar benjolan dan harus didorong masuk ya. Apakah bisa dilakukan halrar, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair ya? Kembali kepada guideline, selalu kembali kepada guideline ya, karena guideline atau garis pedoman itu dibuat berdasarkan penelitian ya, randomized control trial yang dilakukan systemic review, kemudian disimpulkan efikasinya atau tingkat kemanjurannya, tingkat komplikasinya, biayanya, dan yang lain-lain, sehingga kemudian dipilih dari penelitian itu apa, modalitas apa, atau cara terapi apa yang terbaik untuk wasir ya. Untuk derajat 3 adalah operasi konvensional yang utamanya ya, menurut guideline baik di Amerika atau Eropa. Yang kedua alternatifnya adalah halrar. Jadi apakah wasir dalam derajat 3 bisa dihalrar? Bisa ya, karena itu adalah alternatif pertama sesudah operasi konvensional. Sedangkan alternatif keduanya adalah stapler, operasi dengan stapler. Kalau ketiga operasi ini ada kontraindikasi atau pasiennya menolak, kembali kepada cara mengikat atau ligation teknik ya. Kalau di Indonesia kita kenal yang namanya teknik pila ya, yang saya kembangkan itu ya. Jelas ya, Heris di Sukoharjo, semoga ini bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link bertanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mengalami beberapa masalah di anus, silahkan akses link di bawah. Ada cara bagaimana cara mengatasinya tanpa operasi dan ada resep obatnya.